ingatlah di hati kita orang yang buat baik kepada kita. Kalau orang yang buat jahat kepada kita, kita nak ingat tak? Ingat untuk apa? Untuk kemajuan kita. Untuk dendam. Ingat lah baru kali terbakar. Budak macam ini mesti ditunjuk aja. Kita hanya ingat betul kita kalau tak dapat lupa, jadi mesti ingatlah. Tapi ingat jadikan dia macam batu loncatan untuk kita buat sesuatu yang lagi baik. Jangan ingat untuk yang tak baik. Sebab kalau ingat yang tak baik untuk yang dendam atau apa macam itu, seperti itu adalah secara membuangkan tenaga kita. Nah, secara bahasa sayanglah tenaga kita. Tengok, mesti makan baru ada tenaga. Jadi kita janganlah makan ada tenaga, jadi kita bazirkan dengan ingatan yang tak baik. Jadi di sinilah kita belajar dengan bersungguh-sungguh, riang dan gembira sebagai ahli sebuah keluarga yang besar. Nama saya Azharuddin dan saya memang anak yang terjemur. Sekarang tinggal di Pasir Gudang. Kampung asal di Sepergam. Ayah saya seorang anggota polis dan disebabkan dia anggota polis, saya dapat merasa tinggal di banyak negeri di Malaysia. Itu antara itu kejayaan saya lah. Selepas saya menghabiskan zaman persekolahan saya, terakhir di UTM lah. Siapa di sini yang pernah dilamun cinta? Silakan tangan. Dilamun pun tak tahu. Terima kasih. Rakan-rakan sekalian, sila tutupkan mata anda. Lebih-lebih lagi pada mereka yang sudah berkahwin, pernah berkahwin dan pernah dilamun cinta atau sedang dilamun cinta. Sila tutupkan mata anda. Memanggil sukarelawan-sukarelawan untuk berucap tentang topik yang akan saya berikan. Dan topik ini adalah topik daripada apa-apa sahaja. Anda perlu mencukil minda anda dan membentangkan ucapan anda. Saya ingin minta kerjasama penjaga masa untuk menunjukkan isyarat masa yang akan diambil. 1 minit untuk isyarat hijau, 1 minit 30 saat untuk isyarat kuning, 2 minit untuk isyarat merah, dan loceng akan dibunyikan pada 2 minit 15 saat. Dan pengucap ada lagi 15 saat untuk menguraikan ucapan beliau. Saya gembira apa yang kita melalui lebih senang diingati. Jadi proses pembelajarannya akan lebih lancar. Apa yang kita belajar boleh menetap dalam otak sama-sama sikit. Kelab Toastmaster Bahasa Melayu ni amat unik. Dia didirikan dari ahli-ahli yang berbilang bangsa. Ahli AJK kita terjadi dari 7 orang, tapi hanya seorang yang berbangsa Melayu. Yang lain semua bukan bangsa Melayu. Kita hanya belajar dan berkongsi dalam suasana yang amat riang gembira. Dan semua berasa seronok dan berasa bertuah. Syabas dan tahniah selalu di hati masing-masing.